4,7 guys yang kebaca. 4,8 lah ya. Oke, kita lanjut upgrade SSD-nya. Teman-teman, ini sebuah mini PC. Maaf ya kalau videonya agak berantakan. Ya, seperti ini. Di situ tertulis 5 atau 4,8 usable. Maksudnya apa ya, teman-teman? Nanti kita cari tahu ya. Kita sudut sudan dulu, kita mau upgrade SSD-nya teman-teman. Ini pakai adapter ya teman-teman, tuh adapternya 19 volt 11 ampere teman-teman. Jadi nanti bisa, mungkin bisa dipasang baterai backup ya, baterai backup DC atau UPS. Nah, kita sudah masuk, nanti kita upgrade SSD sekalian. Kita cek dulu RAM-nya masuk apa dulu ya, masuk atau enggak. Nah, kita masuk ke komputer, kemudian ke properties, kita cek lagi teman-teman tadi usable. Nah, di sini teman-teman 4,8 itu maksudnya apa ya? Nah, kita kalau cek di DXDX, kita coba run, kemudian kita ketik DXDX, kemudian kita enter. Yes, ini kebacanya udah berapa ya? Oke, udah kebaca ya. Tuh, 5 GB teman-teman. Untuk RAM-nya tadi kan yang satu kepingnya itu 4 GB, yang satunya cuma 1 GB teman-teman. Nanti besok yang 1 GB itu bisa di-upgrade lagi ke 4 GB, jadi total 8 GB ya teman-teman. Karena mini PC ini maksimal di 8 GB untuk upgrade RAM-nya teman-teman. Untuk apa itu? Spesifikasi requirement-nya ya teman-teman, maksimal 4 GB. Nah, untuk prosesornya masih dual core karena di sini apa tuh chipsetnya seperti mobunya bawaan seperti laptop ya, dia kan pakai DC ya tegangan, jadi tidak bisa di upgrade prosesornya teman-teman. Katanya, kata sellernya itu misalnya kalau kita upgrade ke core to quad 4 core 4 thread ya kalau nggak salah tuh, itu biasanya malah akan mati teman-teman karena nggak kuat suplainya. Mungkin ya, mungkin ya, saya kurang paham juga kenapa alasannya nggak bisa upgrade, padahal soket atau untuk dudukan prosesornya itu sama ya teman-teman. Apa tuh core to duo sama core to quad. Nah, core to quad itu di atasnya core to duo, tapi kata seller nggak cocok gitu. Padahal soketnya sama, LGA 775 kalau nggak salah ya. Nah, kita sudah lagi, kita mau upgrade SSD teman-teman. Kemudian kita akan nanti install Windows 10 ya. Kita sudah, kita mau upgrade SSD. Nah, untuk SSD-nya di sini saya menggunakan Kingston 120 GB. Nah, ini support SATA 3 teman-teman, 6 GB/s. Mantap nih. Saya dulu juga di komputer satunya saya juga pakai yang itu ya teman-teman. Nah, kita coba pasang di tripod lagi teman-teman. Kita mau upgrade SSD. Kita jangan lupa matikan dulu semuanya biar tidak ada grounding arus-arus yang tersisa. Nah, sebetulnya gampang ya mau upgrade di mini PC ini, kita tinggal cabut dulu soket-soketnya seperti ini, DVD ROM-nya ya teman-teman. Kita cabut. Nah, kalau sudah, nah ini untuk HP LED ini Elite ya, 8000 ini, tinggal di sini kemudian didorong teman-teman. Nah, gampang. Kemudian untuk hard drive-nya atau HDD-nya itu tinggal di
ininya ditekan ya. Nah, seperti ini. Ada kunciannya. Nah, sudah bisa, teman-teman. Nanti mungkin tinggal di sini ya. Nanti masuk bias dulu, kita pasang di sini untuk wow grounding, teman-teman. Kaget saya. Oke, kalau udah kita nyalain, kita masuk bios dulu, teman-teman. Di F10.